subscribe, tekan lonceng dan share. Okay guys, hari ini memang sangat-sangat exciting sebab Chombi dah pun sampai daripada Russia. Thank you Zahara daripada Wurak Pet Studio yang tolong I uruskan. Chombi datang ke Malaysia. Itu dia, first time kita tengok muka dia. Alah-alah-alah comelnya. Dia tengah takut tu. Macam nervous sikit nak jumpakan dia dengan Tipah. Sebab kita tak tahu kan macam mana diorang punya chemistry. Tapi itu dia Tipah. Sebab kita nak hantar Tipah pergi mandi, pergi spa, supaya diorang berdua ni bau sama. Dan thank you kepada Wurak Zahara sebab bagi tu tempat tidur dia, banglo. So sini I nak tunjuk dekat korang sikit dia punya certificate. Tu dia, nama dia adalah O England, nama sebenarnya dekat sana, dekat Russia. So itulah dia serba sedikit tata susila, family history dia. Okay, Baka Maine Coon. So itu dia, yes, mak pak dia semualah. So sini kita tengok dia punya pasport. Okay, datang dengan pasport. Lepas tu dia punya umur, pergi vet. Vet cakap, doktor cakap dia okay semua. Dia adalah 2.5 kg, tak silap I. So dia tengah teething sebab dia tengah, dia masih lagi kecil, jadi dia tengah tumbuh gigi. So yeah, itulah serba sedikit details untuk Chombi. So itu dia, kita tengok dia, dia macam okey je tapi sebenarnya nervous tau. Sebab ni first time kan. First time, harap-harap dia okey. Dia jinak. Okey, kita berdoa supaya dia jinak. Bye bye Tipah. Okey, Tipah nak pergi dah. Tipah macam takut. Tapi tak apa, jap lagi dia akan wangi. Okey, dia akan wangi. So yeah, Wurak Zahara ada buat spa juga untuk kucing-kucing. So korang kalau nak hantar, kedai dia dekat Seti Alam. Okay, tu dia, nampak macam dia okey je, kan? Nampak macam dia okey, macam manja. Dia gigit-gigit lah guys, first time dia gigit. Macam sakit juga dia gigit sebab gigi dia tajam. Nampak dia gigit my mum tu. So kita cuba saya upaya untuk nak didik dia supaya tidak gigit. Lagipun doktor cakap dia macam demam sikit ni, dia perubahan cuaca, dia macam sesama flu. So kita kena ambil tisu dan kita kena bersihkan hidung dia. Tapi nampak so far memang okey kan, nampak okey. Kita punya takut lah sebab dia punya macam karakter Tipah dulu masa kita dapat dia. Mula-mula Tipah tak berapa jinak, Tipah macam takut sikit. Tapi dia macam nampak gaya. Nampak macam okey. Dia kesana kesini lah. Dia nak bau. Dia tengok. Dia tengah tengok kawasan, melawat kawasan. Umur Chombi ni dia 5 bulan. Dia baby lagi. Tapi nampak dia nak isap vape pula. Untuk kucing-kucing Maine Coon ni, kita kena alihkan semua barang-barang kita sebenarnya, macam wire-wire tu semua, sebab nanti takut dia gigit. Dia main. Okay, dia main. Nampak macam dia tak apa nak takut lah. Dia tengah meneroka tempat baru dia. So okay, tak apa, kita ikut dia. Nampak mata dia bercahaya. Comel. Nampak tak dia punya telinga tu? Telinga dia guys. Oops. Telinga dia tu panjang tau, panjang. So kita tepikan vape tu, nanti takut dia gigit pula. So yeah. Gimana tu? Dia pusing-pusing lah. Dia ikut kita lah. Okay. Nampak macam jinak. Memang Maine Coon ni dia punya perangai, memang dia adalah peneman setia kepada kita, kepada manusia. So kita tengok dia makan tak. Dia minum. Tapi dia macam bau-bau dulu. Sebab orang kata kalau kucing dah start makan, dia macam selesa dengan dia punya rumah baru. So dia nampak apa tu. Dia macam sejenis aktif . Maine Coon ni dia aktif. Dia adalah kucing di luar yang dia mana aktif. Dia lompat. So nanti dia manja lah. Manja ya.
ya, dia selesa, dia lapar, so dia tak takut. Okay, itu adalah satu benda yang bagus. So ya, nampak tunjuk dia, dia makan. Kalau korang tengok dekat kaki dia, nampak tak kaki dia warna putih, ada stocking, dia pakai stocking. Alalalah, comel lah. Telinga dia memang besar, telinga memang telinga capang ni. Dia memang akan membesar guys, dia akan membesar. So dalam umur 4 bulan ke atas, kita dah boleh bagi dia makan ayam, bagi makan daging supaya dia lagi besar. So ini adalah first day, so kita just nak bagi dia makan kibbles. So nampaknya berjaya makan, nampaknya dia lapar. Okay, good start. Nampak sangat lapar sebab dia di kuarantin di KLIA selama 7 hari. Okey, dia dah tenyang lah, dia dah tenyang. Alhamdulillah. So kita urut-urut dia sikit, kasi dia selesa. Nampak manja. Sebab tipa lain, tipa memang dia akan menyuruh dekat bawah langsir. Yang ini dia memang macam nak ambil tahu kan, macam dia nak ambil tahu pasal sekeliling dia, bau dia jalan. So good start lah, alhamdulillah. Alah, manja, manja, manja. Okay, itu dia makanan dia. Dah habis. Tadi letak banyak, tinggal sikit. So, tengok dia makan. Dia makan lagi. Ya Allah, memang dia lapar. Memang dia lapar gila, okay? Okay, lepas makan dia berjalan mengikut kita. Dia bau-bau jalan di atas, tapi tak. Okay, dia masih lagi ikut ai. So ya, dia dah pusing rumah dulu, melawat kawasan. Okay, tu dia, nampak tak? Dia punya ekor guys memang panjang. Okay, sekarang ni nak ajar dia untuk nak cakar benda tu, sebab Maine Coon ni adalah seekor kucing yang bijak, yang pandai. Bila kita ajar dia, dia akan ikut. So tengok kejap lagi sama ada dia akan ikut kita cakar benda tu ataupun tidak. Okay, right, dia tengah main. Dia adalah kucing yang memang sangat aktif ya, yeah? Sangat aktif, berbeza dengan tipa. Tipa dia nak tidur je. So Chombi ni dia adalah kucing Maine Coon, kucing yang sangat-sangat aktif, yang manja dan yang sangat-sangat pandai. Tu dia, tengok muka dia, muka dia sangat comel eh. Besar Chombi. Ha, cakap-cakap. Cakap-cakap. Chombi. Come. Come here. Cepat, cepat. Chombi.
Hai. Kau menggigit. Ha? Kau menggigit. Itulah. Ini combi. Ini combi. Ini combi lah. Hai. No. Jangan gigit tau. Duduk sini. Duduk sini. Tidur. 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 Ada 10,000 tu pak. Dekat-dekat lah. Aduh, batik tu pun. Masih ada duit terus tau lah. Corona. Corona. Sekejap dia tengah urut tu. Oh. Yeay. Pipa pula. Combi. Yeah.